Hai, hello, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Waizuddin. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang satu prinsip asas yang ada dalam fizik, iaitu Bernoulli's Principle. Jadi apa yang dimasukkan dengan Bernoulli's Principle? Ianya adalah satu prinsip yang mana dia nak menerangkan di mana pergerakan bendalir, iaitu pergerakan liquid or air. When it's moving, the pressure inside the fluid that is moving is low. So the faster the moving of the fluid, the lower the pressure inside the moving fluid. Faham tak? Baik, dan bahasa Melayunya adalah kalau satu objek tu dia bergerak dengan kelajuan yang tinggi, kelajuan tinggi, tekanan di dalam objek bendalir yang mengalir itu adalah rendah. Contohnya, apa dia dalam kehidupan seharian kita? Contohnya, ni aku tunjuk pakai letah ni. Ya, letah panjang lah, letah sampah aku potong sikit. Ya. Kan? Jadi, kalau aku tiup macam ni. Maksudnya, aku tolak kertas ni dengan udara. Dengan mulut, dengan udara datang dari mulut aku. Tapi, kita akan angkat kertas ni. Bila aku tiup di atas permukaan kertas like this, jadi pasti pun jadi macam ni. Bila udara laju bergerak di atas permukaan kertas, tekanan pada atas kertas ini adalah rendah. Tekanan atas kertas ini adalah rendah. Sebab apa? Aku ulang balik. Sebab udara dia laju berbanding dengan yang di bawah. Jadi tekanan yang di atas kertas ni, tekanan dia adalah tinggi. Tekanan dia adalah rendah. Tekanan bawah kertas ni lebih tinggi daripada tekanan di atas. Jadi dia akan menolak kertas ni naik ke atas. Okey, itu contoh untuk kertas ni dalam kehidupan seharian kita. Kat mana lagi kita nak jumpa Bernoulli's Principle ni? Okey, contoh yang kedua adalah hampa biasa PlayStation yang atas api kan. Di situ kita ada satu line kuning, dia memang akan ada guard, dia akan jerit jangan dekat dengan line kuning tu. Sebab apa? Okey, bila kereta api bergerak dengan kelajuan yang tinggi, dia lintas depan kamu, lintas depan kita, dia menghasilkan udara juga, dia juga menghasilkan udara berkelajuan tinggi. Jadi udara berkelajuan tinggi, tekanan dia adalah rendah. Nak bandingkan, depan kita tekanan rendah, belakang kita tekanan tinggi. Jadi yang tekanan tinggi itu akan tolak badan kita untuk rapat dengan kereta api. Jadi bila kamu lawan kereta api, nak cakap lah, bukan Superman pun. Okay, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, yang mana kita gunakan prinsip Bernoulli's ni dalam pembinaan kapal terbang. Okey, bentuk kapal terbang dinamakan sebagai bentuk sayap dia dinamakan sebagai bentuk aerofoil. Jadi aerofoil ni adalah dia menghasilkan kawasan bertekanan tinggi di bawah kapal terbang, di mana udara di bawah kapal terbang itu bergerak dengan kelajuan yang rendah berbanding dengan udara yang bergerak laju di atas sayap kapal terbang. Okey. Jadi bila kata udara yang bergerak laju di atas sayap kapal terbang ni, dia adalah bila kata udara laju, tekanannya rendah. Di bawah sayap kapal terbang, udara perlahan, tekanannya tinggi. Jadi dia akan menghasilkan lift up kapal terbang tu. Terbang. Okey. Baik, itu contoh. Yang ketiga, banyak lagi contoh lain yang kita ada. Contoh yang lain, kita nak pakai kemplikat bawah kipas, bawah kipas ceiling. Sebab apa? Susah kan? Sebab kain tu mengembang. Okay, sebab kelajuan udara di luar kain pelikat kita nak pakai tu adalah tinggi, tekanan dia rendah. Di dalam, di bawah kain pelikat tu, bahagian kaki kita, bahagian tu kan, itu udara dia perlahan, tekanannya tinggi. Sebab tu bila kita nak pakai kain pelikat di bawah kipas siling, kain tu akan mengembang. Jadi dia mematuhi prinsip Bernoulli's di mana udara berkelajuan rendah, tekanan yang tinggi, udara berkelajuan tinggi, tekanan di dalam moving fluid itu adalah rendah.
Jadi itu sahaja daripada saya. Harap video ini memberi manfaat untuk ulang kaji ringkas selama 5 minit. Jadi kalau kata video saya ini menarik, memberi manfaat, telah tekanlah butang subscribe dan share. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.